Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Regina. Film ini dibintangi aktor Hollywood Sunaina dan disutradarai oleh Domin Da Silva. Oke, langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Regina adalah wanita yang sederhana, Julie adalah teman Regina, Nifas adalah suami Julie, dan Kapolsek. Suatu hari, di kota kecil di Tamil Nadu, hiduplah seorang gadis kecil bernama Regina. Regina kecil adalah seorang piatu. Regina kecil mempunyai ayah yang sangat penyayang. Mereka berdua hidup bahagia. Suatu hari, Regina kecil dan ayahnya pergi menemui sahabat ayah Regina bernama Raju. Tiba-tiba di pinggir jalan, ayah Regina dibunuh oleh beberapa preman bayaran. Ayah Regina dibunuh oleh musuhnya yang merupakan seorang politikus. Regina kecil melihat pembunuhan itu di depan matanya. Regina kecil menangis terseduh-seduh. Sejak itu, Regina kecil tidak pernah tersenyum. Beberapa tahun kemudian, Regina tumbuh dewasa. Regina bertemu dengan seorang pria baik hati bernama Joe. Mereka berdua saling mencintai. Joe adalah pegawai bank. Sejak bertemu Joe, Regina mulai tersenyum kembali. Tak lama kemudian, Joe dan Regina menikah dan hidup bahagia. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Bagi Regina, Joe adalah seseorang yang sangat berarti. Beberapa minggu kemudian, Regina positif hamil. Pagi hari, Joe bekerja seperti biasa di bank. Terlihat rekan kerja Joe bernama Nandini dan manajer bank bernama Jaraj sibuk mengurus dokumen-dokumen penting. Setelah itu, Jaraj menemui Joe di ruangannya. Tiba-tiba, tiga orang pria bertopeng datang dan merampok bank. Mereka mengambil semua uang dan perhiasan yang tersimpan di lemari besi. Salah satu perampok memukuli Joe habis-habisan hingga tewas. Setelah itu, mereka bertiga keluar dari bank dan masuk ke dalam mobil yang sudah mereka siapkan. Supir para perampok yang bernama Nifas langsung menginjak gas dengan kencang. Mereka berempat kabur melarikan diri. Namun, karena macet dan jalan berlubang, mobil Nifas terperosok ke lahan kosong. Tiga perampok turun dari mobil dan berhasil kabur melarikan diri. Sedangkan Nifas tidak bisa kabur karena kakinya terluka parah. Akhirnya, Nifas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Raju dan Regina pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah Joe. Regina tidak berhenti menangisi jenazah Joe. Nandini dan Jarad juga ikut menangisi jenazah Joe. Jenazah Joe kemudian dikremasi. Pasca meninggalnya sang suami, Regina sering merenung di dalam kamarnya. Jarad dan Raju merasa kasihan melihat keadaan Regina. Jarad dan Raju berusaha menenangkan Regina, namun Regina terus menangis. Setelah ditangkap, Nifas tidak tahu di mana keberadaan tiga perampok lainnya karena Nifas hanya bertugas sebagai supir. Regina mendapatkan informasi bahwa selain Nifas, tiga perampok lainnya bernama Dina, Raffi, dan Rajesh. Regina meminta kepolisian agar segera menangkap Dina, Raffi, dan Rajesh. Namun, sudah beberapa minggu sejak perampokan terjadi, kepolisian belum juga menemukan tiga perampok itu. Regina terus mendatangi kantor polisi. Regina memohon kepada polisi agar segera mencari tiga perampok itu. Namun, kepolisian cuek saja kepada Regina. Kepolisian justru mengusir Regina. Regina pergi ke kantor pengacara untuk meminta bantuan. Namun, sang pengacara meminta upah yang sangat mahal yang Regina tidak mampu membayar. Pagi hari, Regina datang lagi ke kantor polisi. Regina ingin menemui Kapolsek, namun Kapolsek sibuk mengurus kasus-kasus yang menimpa orang kaya. Kapolsek tidak melayani laporan dari orang-orang miskin. Regina merasa tidak dihormati. Keesokan harinya, Regina mendatangi kantor polisi. Regina menunggu Kapolsek hingga malam hari. Regina berhasil menemui Kapolsek dan mendesak Kapolsek agar segera menemukan tiga perampok lainnya. Namun Kapolsek justru memarahi Regina karena terus mendatangi kantor polisi. Kapolsek berteriak dan mengusir Regina.
Regina lalu berjalan kaki pulang. Regina bingung harus bagaimana. Regina yang sedang hamil merasakan sakit di perutnya. Regina lalu pergi ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Ternyata Regina mengalami keguguran. Regina semakin sedih melihat nasib dirinya. Raju menemani Regina di rumah sakit. Regina pulang ke rumah dan terus memikirkan 3 perampok itu. Regina berteriak meluapkan amarahnya. Setelah merenung dan berpikir, Regina memutuskan pergi keluar kota dan memulai hidup yang baru. Besok pagi, Regina memberikan kunci rumah kontrakannya kepada pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan merasa kasihan melihat keadaan Regina. Regina pergi naik kereta menuju Provinsi Kerala. 3 tahun kemudian, Regina menjalani kehidupan barunya. Regina bekerja menjadi pelayan di sebuah kafe di pinggir pantai milik Julie. Julie adalah wanita yang baik hati. Julie memperlakukan Regina dengan penuh kasih sayang. Regina dan Julie menjadi teman baik. Mereka berdua sering mengobrol. Julie memiliki putri bernama Sunny. Regina sering menceritakan kisah dongeng kepada Sunny. Sunny senang mendengar cerita itu. Julie, Sunny, dan Regina juga tinggal di kafe itu. Julie mempunyai seorang suami, namun suami Julie masih berada di dalam penjara karena suami Julie sering berbuat masalah. Dari lubuk hati Julie, Julie tidak mencintai suaminya lagi. Julie ingin bercerai dengan suaminya, namun Julie tidak bisa melakukan hal itu. Regina selalu menenangkan Julie ketika Julie bersedih. Besok pagi, Regina bekerja seperti biasa. Regina sangat menikmati kehidupan barunya. Suatu hari, Regina berkenalan dengan salah satu customer di kafe yang merupakan penjual senjata. Julie heran mengapa Regina berkenalan dengan customernya itu. Beberapa bulan kemudian, suami Julie dibebaskan dari penjara. Suami Julie lalu pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, 2 orang pengunjung kafe membuat keributan. Suami Julie yang baru saja datang langsung mengusir 2 pengunjung itu. Ternyata, suami Julie adalah Nifas yang tidak lain adalah supir mobil perampok bank itu. Kedatangan Nifas disambut gembira oleh Sunny. Sunny sangat merindukan ayahnya. Meskipun penjahat, Nifas sangat mencintai Julie dan Sunny. Nifas akan melakukan segalanya demi Julie dan Sunny. Nifas sangat menyayangi Julie dan Sunny. Nifas tidak ingin kehilangan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Nifas quality time bersama Julie dan Sunny. Namun, ketika Nifas melakukan enjos-enjos dengan Julie, Julie hanya diam seperti boneka. Nifas bertanya kepada Julie, mengapa Julie bersikap seperti itu. Nifas dan Julie kemudian berdebat dan bertengkar. Julie mengatakan ia ingin bercerai dengan Nifas karena Julie tidak mencintai Nifas lagi. Nifas jengkel mendengar hal itu. Besok pagi, Nifas memeluk Julie dan mengajak Julie memulai hubungan yang baru. Namun Julie menolak. Julie tetap ingin bercerai dengan Nifas. Nifas marah dan menampar Julie. Regina tidak suka melihat perlakuan Nifas. Regina mendesak Julie agar pergi meninggalkan Nifas. Julie patuh dan menuruti Regina. Pagi hari, Julie mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Sunny. Regina membawa Julie dan Sunny pergi ke rumah sahabat Regina bernama Mari. Rumah Mari berada di dekat hutan. Regina sengaja membawa Julie dan Sunny ke sana agar Nifas tidak bisa menemukan Julie dan Sunny. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di rumah Mari. Mari menyambut hangat Julie dan Sunny. Di sana, Regina bercerita kepada Julie tentang perampokan bank yang menewaskan Joe sang suami. Julie baru sadar ternyata selama ini Regina mendekati dirinya untuk melakukan balas dendam kepada Nifas dan 3 perampok itu. Namun, pada akhirnya Julie mengerti dan mendukung penuh rencana Regina. Regina kemudian kembali ke kafe. Nifas mencari Julie dan Sunny. Regina mengatakan kepada Nifas, ia telah menyandera Julie dan Sunny. Mulai sekarang, Nifas harus patuh kepada Regina. Jika tidak, Regina akan membunuh Julie dan Sunny. Family angels kita badrama irukanga. Demon side vanga. Nifas baru tahu, ternyata Joe yang menjadi korban dalam perampokan bank itu adalah suami Regina. Mulai sekarang, Nifas harus membantu Regina mencari 3 perampok lainnya, yakni Dina, Raffi, dan Rajesh.
Secara sembunyi-sembunyi, Nifas meminta bantuan temannya yang merupakan seorang polisi bernama Vivek. Nifas meminta tolong Vivek untuk mencari keberadaan Julie dan Sunny. Besok pagi, Regina dan Nifas mulai melakukan pencarian. Regina pergi ke provinsi Karnataka untuk menemui kenalannya yang berprofesi sebagai penjual senjata. Di sana, Regina membeli dan juga berlatih menembak. Regina dilatih menembak jarak dekat. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan pencarian. Nifas bertemu beberapa temannya untuk mencari informasi keberadaan tiga perampok itu. Setelah seharian mencari, Regina dan Nifas duduk dan beristirahat sejenak. Regina mengatakan kepada Nifas, jika sesuatu terjadi kepada Regina, Nifas tidak akan bisa menemui Julie dan Sunny. Karena hanya Regina yang tahu di mana keberadaan Julie dan Sunny. Mau tidak mau, Nifas harus melindungi Regina. Nifas mendapatkan informasi keberadaan Dina. Nifas mengatakan kepada Regina, Dina adalah preman yang dikenal kejam. Regina tidak peduli dan tidak takut. Mereka berdua kemudian pergi ke perbatasan provinsi Kerala dan Tamil Nadu. Di tengah perjalanan, mereka berdua beristirahat sejenak. Nifas diam-diam menelpon Vivek dan bertanya mengenai kabar terupdate. Vivek mengatakan ia belum tahu di mana keberadaan Julie dan Sunny. Regina memergoki Nifas menelpon Vivek. Regina mengancam Nifas, jika Nifas melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi lagi, Regina akan membunuh Julie dan Sunny. Nifas dan Vivek akan patuh kepada Regina. Regina dan Nifas kemudian melanjutkan perjalanan ke markas Dina. Terlihat Dina sedang mentugel tangan salah satu musuhnya di depan para anak buahnya. Setelah itu, Dina mabuk dan berjoget bersama para anak buahnya. Tak lama kemudian, Regina dan Nifas tiba di markas Dina. Nifas bersalaman dan berpelukan dengan Dina. Dina senang melihat kedatangan Nifas setelah 3 tahun Nifas di dalam penjara. Regina sedikit ketakutan melihat banyak lelaki berwajah sangar di markas Dina. Regina, Nifas, dan Dina kemudian mengobrol di ruang belakang. Nifas bertanya kepada Dina di mana keberadaan Raffi dan Rajesh. Dina memberitahu alamat Raffi dan Rajesh. Namun, sejak perampokan bank 3 tahun yang lalu, Raffi dan Rajesh tidak pernah terlihat lagi. Sembari mabuk, Dina menceritakan kronologi perampokan bank itu. Dina mengatakan ia hanya berniat merampok. Tapi ternyata Raffi dan Rajesh tidak hanya berniat merampok. Raffi dan Rajesh ditugaskan seseorang untuk membunuh Joe. Seseorang itu adalah otak perampokan bank itu. Dina tidak tahu siapa otak perampokan itu. Regina dan Nifas kaget mendengar fakta itu. Regina baru tahu jika perampokan bank itu adalah pembunuhan berencana. Regina mengucapkan terima kasih kepada Dina atas info yang diberikan. Regina kemudian menembaki tubuh Dina hingga tewas. Regina lalu berakting tertembak dan digendong oleh Nifas. Regina dan Nifas berhasil membodohi para anak buah Dina dan masuk ke dalam mobil. Mereka berdua kabur melarikan diri. Berita pembunuhan Dina menyebar dengan cepat. Kepolisian Kerala melakukan olah TKP di depan mayat Dina. Besok pagi, Regina dan Nifas berganti baju dan berganti mobil. Regina dan Nifas kemudian pergi ke rumah Raffi. Kepolisian Kerala terus mengejar Regina dan Nifas. Tak lama kemudian, Regina dan Nifas tiba di rumah Raffi. Tapi ternyata, Raffi sudah tewas ditembak Rajesh. Rajesh diperintahkan membunuh Raffi untuk menghilangkan jejak. Kepolisian Kerala pergi ke rumah Raffi untuk mencari Regina dan Nifas. Di sana, kepolisian Kerala melihat Regina dan Nifas. Kepolisian Kerala langsung mengejar dan menangkap mereka berdua. Regina dan Nifas kemudian dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Regina dan Nifas diinterogasi. Kepolisian Kerala tidak tahu apa motif Regina membunuh Dina. Kepolisian Kerala lalu menelpon Kapolsek Tamil Nadu. Kapolsek Tamil Nadu membohongi Kepolisian Kerala terkait kasus Regina. Kapolsek Tamil Nadu tidak menceritakan masa lalu Regina. Kapolsek Tamil Nadu akan mendatangi kantor polisi Kerala. Tiba-tiba, Rajesh datang dan menembak dada Regina.
Dari belakang, seorang polisi bernama Deepak menembaki tubuh Rajesh hingga tewas. Kepolisian Kerala lainnya kaget melihat penembakan itu. Regina kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ternyata pagi tadi, otak perampokan memerintahkan Rajesh untuk membunuh Regina. Dan otak perampokan juga memerintahkan Deepak untuk membunuh Rajesh. Semua itu dilakukan untuk menghilangkan jejak. Besok pagi, Regina sadarkan diri. Regina teringat akan pembunuhan ayahnya dahulu. Kepolisian menjaga ketat Regina di rumah sakit. Raju datang untuk menjenguk Regina, namun kepolisian melarang Raju masuk. Besok pagi, Nandini menjenguk Regina. Nandini mengatakan, pembunuhan Joe ketika perampokan terjadi, semua itu direncanakan oleh Jarad sang manajer dan Rangga yang merupakan anggota DPRD. Joe melihat dokumen-dokumen palsu bank yang digunakan Jarad untuk korupsi. Joe mengetahui hal ini dan akan melaporkannya kepada polisi. Ketika Jarad tahu bahwa Joe sudah mengetahui semuanya, Jarad dan Rangga merencanakan perampokan bank itu agar bisa membunuh Joe. Ketika perampokan terjadi, Jarad memberi kode kepada Raffi untuk membunuh Joe saat itu juga. Regina kaget mendengar fakta itu. Besok pagi, Mari, Vivek, Nivas, dan Juli menyusun rencana untuk membebaskan Regina. Setelah itu, Juli dan Sunny menjenguk Regina. Juli dilarang menemui Regina. Hanya Sunny yang diperbolehkan masuk. Sunny lalu masuk dan menceritakan cerita dongeng kepada Regina. Regina tahu cerita dongeng itu adalah rencana yang dibuat teman-temannya untuk membebaskan dirinya. Besok pagi, Kapolsek Tamil Nadu mendatangi rumah sakit. Kapolsek diperintahkan Jarad agar segera memenjarakan Regina. Kapolsek dengan sombongnya mengatakan, Regina, kau adalah orang miskin. Kau tidak usah sok mencari keadilan, karena keadilan ada harganya. Regina jengkel kepada Kapolsek. Beberapa menit kemudian, motor polisi Tamil Nadu meledak di parkiran. Semua orang panik dan berlarian keluar. Vivek yang menyamar memakai cadar menembak Regina dengan asal-asalan. Vivek sengaja melakukan hal itu untuk menggiring Regina turun ke lantai bawah tanpa diikuti polisi. Vivek dan Regina kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan berganti baju. Setelah itu, Regina, Vivek, dan teman-temannya masuk ke dalam mobil. Mari langsung menginjak gas dengan kencang. Mereka semua pergi ke rumah Rangga. Regina dan teman-temannya membakar rumah Rangga dan membunuh Rangga. Mayat Rangga kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di jalan sepi. Kepolisian bergerak cepat dan menangkap orang-orang terdekat Regina. Kepolisian mendesak mereka agar memberitahu di mana keberadaan Regina. Namun mereka semua tidak mau memberitahu di mana keberadaan Regina. Karena mereka semua mendukung penuh apa yang dilakukan Regina. Kepolisian menangkap dan menginterogasi Raju dengan keras. Namun Raju tidak mengatakan apapun. Mari juga diinterogasi polisi. Mari mengatakan, Pak Polisi, aku akan melakukan apapun demi Regina. Besok pagi, Regina dan teman-temannya mendatangi bank dan berjalan menghampiri Jarad. Regina langsung menembaki tubuh Jarad hingga tewas. Jarad jatuh tersungkur penuh darah. Regina kemudian mengambil jas dan kacamata Jarad. Regina lalu duduk di meja Jarad. Tak lama kemudian, Kapolsek datang ke bank dan menodongkan pistol kepada Regina. Regina tidak takut dan menantang Kapolsek untuk menangkap dirinya. Kapolsek justru ketakutan melihat sikap Regina. Kapolsek lalu bertanya kepada Regina, apa permintaan Regina? Regina menjawab, aku hanya ingin dihormati sebagai rakyat. Ipo unakku enna venum? Respect. Regina langsung menembak kepala Kapolsek hingga tewas. Regina kemudian ditangkap dan dipenjara. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.